Kota Nangapino, Kabupaten. Apa namanya? Terminal Sidomulyo, Jalan Nangapino, Kabupaten Melawi. Antri 642 Kapuas. Tuh. Sangat lebar. Oh, itu juga. Nah, ini kita akan lurus saja. Aming Cafe. Terus di sebelahnya ada Masjid Miftahul Jannah Nangapino. Ke Pemda, pusat pemerintahan ya. Nah, ini tepat di perusahaan. Selamat datang di Kota Nangapino, Kabupaten Melawi. Ini pusat kota Kabupaten Melawi lah ya. Iya. Pusat kota Kabupaten Melawi berada di Kota Nangapino, teman-teman. Kurma Waterpark. Kurnia. Kurnia ya. Beginilah pusat kota Nangapino, teman-teman. Nah, ini ada SPBU. Tuh ya, cukup panjang antriannya. Ini masih pinggiran. Masih pinggiran ya. Iya. Dikit lagi lah ya, dikit lagi udah pusat kotanya beneran, teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan Family Karaoke Bling. Wah, ini ada Indomaret nih. Perasaan dari tadi nggak ada ya? Ada. Ada ya? Ada. Oh, ada nih. Nggak perhatian, nggak kelihatan. Ada Night and Day Hotel. Wah, ini ada bis maju terus. Nah, ini rute kemana ini? Ke Pontianak mungkin ya? Pontianak. Dua-duanya. Nah, itu ada bis Damri ya, agen Damri Nangapino. Itu menuju ke arah Pontianak. Kemudian ini ada penginapan Mulia. Nah, ini di sebelah kiri, ini terminal ya. Tuh, terminal Nangapino. Apa namanya? Terminal Sidomulyo, Jalan Nangapino, Kabupaten Melawi. Nah, ini Amaranta Hotel. Ini kiri juga ada sih. Belah juga ada, Mas. Ini tempat biliar. Wah, ini tempat biliar. Bank. Apa ini? Bank. Biliar project. Oh, cuma ke kanan doang ya? Iya, cuma kanan. Kemudian di sebelah kiri ini apa? Kodim. Kodim Melawi. Oh, Kodim. Oh, Batalion Infantry 642 Kapuas. Oh, ternyata bukan Kodim, teman-teman. Ini di sebelah kiri apa ini? SD 3 Nangapino. Bagus tingkat ya. Wah, ini ada Alfamart. Sudah masuk. Sudah lama ya. Alfamart, Indomaret. Oh, inilah teman-teman ya. Kabupaten Melawi.
Jembatan Melawi ini di depan. Jembatan Nangapino. Ini ada Alfa, minggir ya, Pak? Iya. Nih, Jembatan Nangapino. Nih jembatannya teman-teman tuh. Ya. Tuh, ini bagian dari Sungai Kapuas ini ya. Karena tuh sangat lebar. Oh, itu juga sepertinya ada rumah apung ya, teman-teman. Tuh, seperti yang tampak di video. Sekarang kita berada di Jalan Juang. Nah, kalau ini udah pusat kotanya ini. Nah, ini pusat kota nih, teman-teman. Ini kita belok kanan. Wah, ini ada gereja, apa namanya? Ini gerejanya, teman-teman. Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Diangkat Surga. Ini ya, pusat Kabupaten Melawi. Nah, ini di Nangapino nih, teman-teman. Ya, cukup ramai ini di sini, teman-teman. Nah, ini kita akan lurus saja. Tuh ada kafe ya. Sepertinya kalau malam ini banyak tempat ngopi, kafe-kafe gitu ya. Nih tuh. Yang dekat bandara aja ya, Mas. Lah ini posisi kurang lebih pukul 11 siang, teman-teman ya. Tepatnya di hari Jumat. Ya, ini pertokoan-pertokoan juga cukup ramai ini. Bank Kalbar cabang Nangapino. Kita lurus saja. Nah, ini di sebelah kiri ada lapangan ini. Sekarang ini jadi apa? Masjid Agung. Oh, jadi Masjid Agung. Ini pembangunan Masjid Agung ini. Ini lagi proses pembangunan Masjid Agung, teman-teman ya. Aming Cafe. Taman Bahagia Kota Juang Nangapino. TPU aja. TPU ya? Iya, TPU. Kemudian di sebelah kiri ini yang lagi musim durian. Musim durian ternyata di sini, teman-teman. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap. Kemudian di sebelah kiri ada SMP Negeri 1 Nangapino. Nah, ini ada Rumah Sakit Kasih Bunda Jaya di sebelah kanan, terus di sebelahnya ada Masjid Miftahul Jannah Nangapino. Melintasi sebelah kanan Masjid Ibnu Taimiyah. Ke arah kanan itu ada stadion ya? Iya. Stadion apa? Nangapino. Nangapino. Stadion. Ya, dibilang stadion ya. Itulah. Nah, ini bundaran. Turun. Kalau orang sini nyebutnya Tugu Naruto. Tugu apa? Tugu Naruto. Tugu Naruto. Tapi Tugu Pahlawan siapa ini namanya? Gak ada.
Oh. Soalnya rambutnya kayak Naruto. Nah ini kita akan belok ke arah kanan untuk menuju ke bandara, teman-teman. Lah kalau ke kiri kemana? Ke Pemda. Ke Pemda, pusat ya. Pemerintahan ya. Nah ini tepat di perusahaan daerah air minum Tirta Melawi. Nah ini bentar lagi kita akan belok kiri menuju ke Bandara Nangapino. Dulu teman-teman ya, Bandara Nangapino ini sempat melayani penerbangan perintis dari Pontianak menuju Kabupaten Melawi. Namun saat ini sudah beberapa tahun yang lalu ya, sudah tidak diaktifkan. Ya semoga dengan seringnya berjalannya waktu juga nanti akan diaktifkan kembali teman-teman ya. Jadi untuk mengakomodasi masyarakat khususnya dari Kabupaten Melawi menuju ke arah Pontianak. Bandar Udara Nangapino. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas tentang perjalanan saya menyusuri jalanan di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya dari Kabupaten Sintang, Bandar Udara Tebelian, menuju Bandar Udara Nangapino di Kabupaten Melawi. Jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum, salam sehat buat teman-teman semuanya.